Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pesona Desa, selamat datang kembali di channel saya. Sobat Pesona Desa, di video kali ini saya akan berbagi tentang kegiatan saya hari ini berkunjung ke Desa Majasem. Kebetulan di Desa Majasem saya ada kenalan yang mempunyai usaha di bidang fashion. Seperti apa usahanya, simak terus videonya sampai akhir ya. Sobat Pesona Desa, sekarang saya sudah sampai di lokasi. Berikut ini suasana di sekitar rumah teman saya. Namanya Mas Rizky. Dia sudah menjalankan usaha ini kurang lebih selama 2 tahun bersama saudara dan keluarganya. Langsung saja kita masuk dan lihat-lihat koleksi jaket hoodie yang ada di dalam. Sobat Pesona Desa, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat beragam jenis jaket atau hoodie sesuai dengan model dan juga merek. Tentunya dengan harga yang terjangkau mulai dari 35.000 sampai ratusan ribu. Bagi sobat yang tertarik bisa datang langsung ke toko di Desa Majasem RT 11 RW 5. Atau untuk update-nya, harga terbaru dan juga jenis koleksinya, sobat bisa kunjungi Instagramnya. Nanti link Instagram saya cantumkan di deskripsi video. Kemudian kita jalan lagi. Saya coba cari yang harganya 35.000. Nah, ini saya tertarik yang warna ungu ini sama hitam. Coba nanti saya ambil salah satunya. Sobat Pesona Desa, saya tidak menyarankan untuk sobat membeli pakaian second apapun jenisnya dan modelnya. Ini hanya kembali ke selera masing-masing ya. Tetapi jika memang suka, ya silakan saja sobat membeli. Karena itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Nah, setelah dicoba ternyata saya suka yang warna ungu. Saya ambil yang warna ungu. Nah, ini tadi yang saya coba, terus saya beli seharga Rp35.000. Ini dapat masker dan juga stiker ya. Bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Di channel ini saya akan berbagi tentang kegiatan saya sehari-hari di desa dan juga kegiatan menarik lainnya. Nah, ini saya sudah perjalanan pulang. Saya berhenti sejenak untuk melihat suasana persawahan di daerah Kemangkon. Berikut videonya untuk sobat semua. Kegiatan saya tadi sering disebut drifting ya. Nanti di akhir video saya akan berikan gambaran singkat seputar drifting. Mungkin itu sekilas tentang kegiatan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika tidak suka, silahkan di dislike saja. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.